Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau menjalankan tugas organisasi KD. Jadi di sini kelompok kami itu ada Randy, saya sendiri, Mustafa, Zidhari, Hamimah, Aziz, Heriansa, Nailatul Zahra, Nurul Ilahi. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pembangunan ITEK. Untuk lebih jelasnya, di sini akan dijelaskan oleh narasumber pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, pendahuluan. A, latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia dapat diukur skala prioritas kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi lebih dulu. Manusia kelompokkan kebutuhan yang harus dipenuhinya, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib atau harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi dan harus tetap dipenuhi agar kehidupan manusia berjalan lebih baik. Kebutuhan primer sendiri terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini harus dapat terpenuhi, karena jika tidak, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sandang, pangan, dan papan selalu berkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada tiga. Yang pertama, apa saja perkembangan ITEK? Kebutuhan primer dan sekunder. 2. Apa hubungan ITEK dengan ekonomi? Yang ketiga, apa hubungan ITEK dan apa hubungan ITEK dengan sosial dan budaya? Terus C, tujuan. Tujuan ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan ITEK dengan ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan ITEK dengan sosial dan budaya. Bab 2, pembahasan. A. Perkembangan ITEK, kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib atau harus dipenuhi oleh manusia agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan alamiah. Kebutuhan primer sendiri terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini harus dapat terpenuhi, karena jika tidak, maka manusia akan mengalami kesulitan dan hidupnya. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sandang disebut juga pakaian. Pangan adalah asupan berupa untuk bisa bertahan hidup. Manusia harus makan, minum. Manusia juga membutuhkan pakaian untuk menutup aurat dan juga untuk melindungi dari udara dingin atau panas matahari. Selain itu, manusia juga membutuhkan tempat tinggal untuk melindungi dari hujan, panas matahari ataupun gangguan binatang buas, dan untuk tempat beristirahat. A. Pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang paling utama, sebab tanpa pangan manusia akan mati. Manusia berupaya untuk menjauhkan diri dari kematian. Alam menyediakan macam-macam kebutuhan pangan untuk diusahakan. Dengan teknologi mula-mula sederhana, makin hari makin maju. Kini ITEK telah mampu menyumbangkan hal positif berhubungan dengan pemenuhan pangan, contohnya antara lain. Yang pertama,
pertama, produksi ikan dan daging secara modern. Produksi sayuran secara modern. B. Sandang. Sandang atau pakaian sekarang bukan lagi sekedar melindungi tubuh terhadap gangguan cuaca, melainkan sudah meningkat sebagai lambang status sosial lebih baik sebagai barang dagangan. Kini bahan pakaian dihasilkan melalui proses kimiawi polyester hingga menghasilkan bahan yang baik dan enak untuk dipakai. Selain itu, model-model pakaian saat ini pun telah beragam. Manusia semakin pandai pakaian-pakaian hingga muncul banyak desain-desain canggih. C. Papan. Papan yang berarti tempat tinggal pada mulanya hanya sebagai tempat untuk memperoleh rasa aman, terlindung dari gangguan cuaca atau binatang. Malahan mungkin dari manusia yang baik. Rumus tradisional yang dihasilkan dari bahan alami yang terdapat di sekitar tempat tinggal. Bahan bangunan, rumah tradisional mudah rusak karena cuaca atau dimakan rayap, sehingga batas waktu tertentu terpaksa diperbaiki, bahkan diganti, biasanya cukup mahal sehingga secara ekonomis merugikan. B. Dampak iptek terhadap industri. Terjadinya industrialisasi, banyak terdapat pabrik-pabrik yang memproduksi kebutuhan manusia saat ini. Di semua bidang kebutuhan, industrialisasi mampu memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan sekunder maupun primer, baik kebutuhan rohani maupun jasmani, kebutuhan konsumen maupun materi. Dengan adanya teknologi dan komunikasi yang handal akan mempermudah proses produksi. Contoh industri maju adalah industri mobil, senjata, industri perkapalan, pesawat terbang dan transportasi lainnya. B. Produksi dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi investasi yang berlangsung secara besar-besaran, yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat diperoleh. Dan yang lebih penting, konsumsi tidak perlu pergi ke toko. C. Persaingan dalam dunia kerja. Apa iptek terhadap sumber daya alam, tanah contohnya. Tanah merupakan tempat manusia hidup. Tanah selain digunakan oleh manusia untuk tempat mendirikan bangunan, juga digunakan untuk lahan pekerjaan. Misalnya, para petani yang memanfaatkan lahan tanah yang luas untuk mencocok tanah. Dengan iptek ini, pertanian telah menggunakan teknologi modern. Contoh yang ada di Indonesia antara lain pegunungan kartok sebagai alat pembajak sawah yang di zaman dahulunya belum ada dan masih menggunakan kerbau yang membajak sawah atau lahan mereka. Selanjutnya yaitu 3, ekonomi dan ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya, antara lain pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga untuk pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki, kecenderungan perkembangan teknologi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga untuk pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki, kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja. Yang diperlukan kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan. Akibatnya pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mencapai
mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Di bidang kedokteran dan pengajian ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi, meskipun demikian ada pula dampak negatifnya antara lain. Satu, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Konsumtif boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang selanjutnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang selanjutnya, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, manusia semakin malas karena adanya barang-barang elektronik yang lebih di daerah modern. Di perusahaan elektronik selalu berlomba-lomba untuk membuat hal yang mengingatkan kriteria otak maupun fisik manusia dan sudah menjadi hal utama sehari-hari yang dilakukan oleh seluruh mayoritas manusia tertentu. Baik, mungkin dapat kita lihat penjelasan dari kelompok 6 ini yang menjelaskan tentang perkembangan iptek yang sudah dijelaskan oleh narasumber utama, kedua, dan narasumber terakhir. Dapat kita pahami bahwa perkembangan iptek itu sangat maju, sangat pesat sekali. Nanti jika ingin lebih paham lagi, kita lihat saja videonya. Mungkin dari cuma ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.